Halo pemirsa, ini kali ini saya akan membahas sebuah pesanan dari Bapak Michel, Jalan Jati Bungur, untuk sekitar seputaran Jakarta ya, dengan nomor transaksi dari BL 170405109216. Saya ulangi, transaksi BL 170405109216, yaitu sebuah fitting ya yang sudah saya modifikasi. Saya kasih sebuah trafo kecil ya, ferit, juga sebuah transistor, di mana fitting ini mampu menyalakan sebuah lampu LED 220 ya. Ini lampunya lampu 220. Maaf, mereknya saya tutup ya. 7 watt nih. LED 7 watt ya, kita pasangkan. Ini fungsinya tidak pakai listrik PLN, yaitu dengan menggunakan sebuah batok charger USB seperti ini. Ya. Atau kalau untuk darurat bisa dipasang ke power bank. Ya, ini seperti ini. Kita colok. Nyala ya pemirsa. Jadi menyalakan lampu 220 dengan fitting ini menggunakan charger, sebuah charger. Ini ya. Ini enggak ada, istilahnya enggak ada rekayasa apapun ya, ini. Transaksi ini memang apa, barang ini memang sengaja tidak ditutup biar mudah untuk diproduksi ulang atau dicontek, silahkan. Dengan catatan setelah video ini membuktikan barang layak, itu tidak ada garansi ya. Jadi video ini untuk pembuktian bahwa sebelum dikirim barang ini sudah dicek dan nyala. Ini ya pemirsa ya. Ya. Jadi tidak ada garansi di sini. Soalnya juga ini tidak posisi terbuka seperti ini, mudah sekali untuk dicontek, dioprek. Silahkan. Nanti juga ada skema diikut sertakan. Barangkali mau diproduksi ulang dengan jumlah yang banyak ya. Ini menggunakan satu transistor dan sebuah trafo. Trafonya bisa ambil dari bekas charger, charger HP ya. Trafo ferit itu kan kecil sekali, itu bisa diambil untuk trafo ini dan sebuah transistor. Nanti untuk tipe transistor dan urutannya ada di skema yang diikutkan dalam paket ya. Saya ulang sekali lagi, ini adalah transaksi dari BL dengan nomor transaksi 170405109216 atas nama Bapak Michel. Begitu ya pemirsa ya. Sekian dulu, terima kasih.